Aksi demo mahasiswa 11 April 2022, Jakarta tutup sampai Jokowi turun. Sabtu, 9 April 2022, seluruh mahasiswa se-Indonesia bergerak bersatu dalam aksi demo. Mahasiswa tergabung dalam aliansi dan sebagainya, menggelorakan tuntutan tolak Jokowi 3 periode, tolak penundaan pemilu, tolak kenaikan harga BBM dan kenaikan PPN, serta menolak rencana undang-undang IKN. Selain itu, mahasiswa juga mensikapi adanya kelangkaan minyak goreng akibat neoliberalisme. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Informasi yang dihimpun, pergerakan seluruh mahasiswa dalam aksi sejak Kamis 8 April 2022. Aksi demo dengan tuntutan yang serupa pecah di sejumlah daerah dengan seruan turun ke jalan 11 April. Hal ini beredar di jagat media sosial. Seruan turun ke jalan digelorakan hingga pelajar sekolah teknik menengah dengan tagar STM bergerak, dan 11 April 2022 tagar Jakarta tutup sampai Jokowi turun. Cuma-cuma kita untuk menunaikan satu tugas suci mulia, sepakat. Hanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat.